Yuk, kembali lagi dan masih akan terus kembali, guys. Kita lanjutkan lagi nariknya dari Bangkalan ke Surabaya. Karena kemarin kita sudah dari Surabaya ke Bangkalan, sekarang sebaliknya berangkat, guys. Oke, langsung saja jemput penumpang nih. Yuk, kita gas kembali. Bentar, kita setting-setting dulu, guys. Kita lanjutkan kembali ke arah kanan ya. Aduh. Oke, langsung saja kita gaspol dari Bangkalan pukul 16.17 sore jam 4 lebih ya. Pos Helim. Kita gaspol. Oke. Kenapa lagi itu tadi? Hah? Gimana sih tadi kayaknya lampu sen kiri malah. Kita klaksonin malah telolet. Tidak peduli lampu merah sekarang, guys. Tolong untuk tidak ditiru ya. Perjalanan kita masih panjang. Untuk menamatkan game ini dengan bus yang paling terakhir ini. Kita gaspol. Kita coba mode balap, guys. Kondisi 86% bus karena seringnya terjadi kecelakaan dan saya sebagai supir telah tidak bisa meminimalisir kecelakaan, guys. Oke, tenang, kita nanti servis pengeluaran lebih banyak, tidak masalah, yang penting bus bisa mending, masih mending, jalan bagus. Apapun yang terjadi, ini adalah bus terakhir yang harus kita tamatkan dan ditambah lagi dua pulau baru, Kalimantan dan Sulawesi. Setelah ini main game apa lagi, kita tunggu saja. Setelah ini tamat maksudnya, guys, keliling Indonesia. Oke, kita mulai gaspol. Jembatan Suramadu mulai terlihat. Semoga bisa top speed di turunan Suramadu yang ini ya. Karena yang sebelumnya tidak bisa mencapai top speed maksimal karena ya banyaknya kendaraan yang tidak mau minggir ketika diklakson, lebih milih diam. Gimana sih?
sekarang kita kenceng banget. Yuk kita gaspol. Mulai menanjak, guys. Kilometer per jam mulai menurun. Oke, tanjakan sudah bisa dilewati 100 km per jam. 99, 98, dan kita mulai start lagi di 100 km per jam untuk menurun. Apakah top speed bisa dicapai tanpa ada gangguan mobil-mobil kecil yang tidak mau minggir ini, guys? Nah, kita coba klaksonin terus, guys. Oke, top speed sudah dimulai. Berapa kecepatan? 150, 60, 80. Oh, memang top speed kita di 180 km per jam dan tidak bisa lebih, guys. Itu pun di jalan turunan. Oke, sudah tidak penasaran lagi, guys, karena top speed memang maksimal di 180 km per jam. Sudah maksimal. Padahal di turunan juga kan. Harusnya kalau bisa 180 lebih ya. Kelihatan ini ternyata tidak bisa. 179, 180, begitu terus. Oke, sekarang mulai gelap ya, guys. Kita nyalakan lampunya. Ish, hampir saja. Mobil lapar. Aduh. Masih di sekitaran area jembatan Suramadu ya, guys ya. Wih, tidak bisa meminimalisir kecelakaan. Kecepatan penuh ini, guys. Sorry aja. Tidak bisa dan tidak mau minggir. Sama-sama bis, jadi sama-sama kejar setoran. Nah, baru minggir malah di depan. Anjir. Kondisi bus 86%. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7 kurang 20 menit malam ya.
Oke, kita sudah sampai di kota Surabaya, guys. Mobil lapar ini memang susah. Hampir saja. Wish. Kenapa nggak lewat sini aja sih? Coba ya, coba ya. Goblok. Malah nggak jelas gitu. Salah guys, salah guys. Harus dipaksa. Dipaksa untuk gaspol, guys. Kalau enggak nyampe-nyampe nih. Surabaya, Surabaya. Mobil lapat lagi, aduh. Aduh, nggak terlihat guys, guys ini gara-gara user Satria FU guys. Oke, akhirnya kita sampai juga di Terminal Purabaya Bungurasih ya guys. Surabaya. Kita sampai juga akhirnya. Nanti di garasi kita akan servis ya guys. Kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh sopir seperti saya. Banyak pengeluaran, minim pemasukan. Ya karena saya sendiri. Oke, akhirnya sampai juga. Aduh, goblok. Gimana ini? Akhirnya sampai juga, guys. Dan buat semuanya saja yang sudah membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan waktunya untuk menonton video ini, terima kasih.